apa kabar teman-teman semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke guys, jadi seperti inilah kondisi sore hari ini. Pantai Selomblanak terkena abrasi ya, karena tadi malam hujannya lebat sekali sehingga mengakibatkan banjir, dan pantai air yang dari darat mengalir ke laut seperti ini guys, airnya sudah jadi kotor akibat derasnya hujan ya, mengakibatkan banjir guys. Jadi seperti inilah kondisinya di sore hari ini. Ini pantainya ini jadi kayak kali ya, nah terkikis nih, jadi kayak kali terbawa arus air ini ya, jadi seperti kali. Jadi sini nih dulu, kemarin pas belum tuh jatuh tuh guys, nah, seperti ini guys. Kemarin sebelum hujan lebat, di sini rata guys, ndak seperti ini. Ini langsung ke muaranya ya, jadinya ya kayak itu, ya kayak apa namanya itu, kayak membuat kali sendiri nih guys, air yang dari darat ke laut ini guys, tuh semakin lebar nih guys, jatuh ini pasirnya, tuh semakin deras ini kayaknya, karena apa namanya itu terjadi banjir. Nah ini bekas tiang-tiang apa namanya ini dermaga apung nih guys, tapi tidak sampai setahun sudah rusak, dihempas gelombang jadi seperti ini nih, tinggal tiang-tiangnya saja ya ini guys. Nah seperti inilah, jadi melebar ini aliran sungainya ini, kayak sungai ini sebenarnya. Di sini nih pantainya nih guys, tuh jadi surut, sebenarnya ini pantainya, tapi sekarang kayak kali jadinya guys, karena tadi malam hujannya lebat sekali ya, sampai pagi mengakibatkan banjir seperti inilah guys. Jadi cuaca sekarang lagi ekstrim, tidak menentu, sudah hujan, sudah panas. Inilah Pantai Selomblanak, kondisi terakhirnya sore hari ini seperti ini. Nah, itu ada nelayan baru balik melaut ya. Itu kalau guys, ini udah sore ini mau jam 6 kayaknya, udah jam 6. Aduh, pantainya jadi aliran sungai ini guys. Nggak berani terlalu pinggir nih, abras tuh gitu loh guys. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya, dan di share ke media sosial lainnya. Wah ini nih banyak yang udah melaut ini, nelayan-nelayannya. Nah sampai sana itu guys, ini lagi surut ya, airnya lagi surut, namun yang besar nih air dari darat ya, aliran sungai dari muaranya. Nah seperti ini nih kondisinya, gitu loh guys. Kita mau cari ikan nih tapi tidak ada yang dapat kayaknya. Jadi seperti inilah cara bawa perahunya ke pinggir guys, menggunakan roda ya. Bukan mobil aja punya roda ya, tapi perahu juga punya roda ini guys. Ya sudah mau sebentar mau maghrib. Wih, semakin besar airnya ini. Ini guys. Melebar ya ini, terkikis ini, bisa-bisa jadi besar ini. Pantainya jadi rusak ini guys, rusak oleh air sungai ya, air dari muaranya.
mulai dari sana terus ke sini nih. Nah, seperti ini nih guys. Kalau hujan lagi nih enggak tahu dah. Dari tadi airnya jelek. Sebentar lagi mau maghrib nih guys. Oke teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga bisa berkunjung ke Pantai Silong Belanak untuk menikmati suasana pantai yang begitu indah. Tapi sekarang ini lagi tidak ada sunset ya, lagi mendung. Wah, tambah besar ini. Tuh airnya masuk. Tuh loh guys. Wow, bisa mbah melebar ini. Ada mau? Hah? Karena terlalu bumpak. Makin sore ini mulai naik airnya nih, guys. Tuh saya tanya nelayan tadi tapi belum dapat ikan. Zong guys, hari ini zong. Jatuh, makin jatuh tuh. Makin melebar ini guys. Waduh, lebar dia ini. Ini sebentar lagi nih, ini murdah retak nih. Udah retak nih, tuh. Nah kan, jatuh. Pokoknya makin melebar ini, kena air. Wah, pantainya jadi rusak ini. Kalau terus-terusan begini nih, rusak pantainya. Kembali datar lagi, dalam jadinya nih. Anak-anak itu masih ada yang mandi di sana tuh guys. Tuh. Kita coba ke sana ya. Anak-anak ini udah mau maghrib masih main di sini nih guys. Ini anak-anaknya masih main nih guys. Coba kita samperin ya. Ini anak-anak ini, anak-anak nelayan ini. Anak kampung nelayan sini nih guys. Halo guys. Lagi pada ngapain ini? Lagi pada mandi guys. Lagi pada mandi nih guys. Nih. Anak-anak ini. Woi, deras itu. Ini guys. Anak-anak ini nih. Lagi asik bermain nih, mandi nih guys. Waduh, enggak takut anak-anak ini. Padahal lumayan deras loh airnya. Itulah, udah terbiasa mereka ini. Wow. Mbak Papu, Mbak Yu. Udah sore nih. Pulang. Pada asik mandi nih. Jatuh nih. Melebar nih guys. Melebar. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu video di hari kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maghrib nih guys. Saya mau ikan tapi belum ada ini. Thank you.
Oke, udah maghrib.